Halo guys, selamat datang di channel aku, Standin Dimas. Ya, kali ini saya akan membahas sedikit tentang petunjuk Travel Spirit minggu ini. Sebelum kita bahas lebih lanjut, mungkin teman-teman yang masih belum subscribe channel ini mungkin bisa bantu subscribe channel ini supaya saya mungkin bisa lebih semangat untuk membuat video ini atau mungkin bisa membahas video semua hal tentang game Sky Children of the Light. Oke, mengenai Travel Spirit minggu ini, kita akan kedatangan Travel Spirit. Dan juga ada petunjuk yang diberikan oleh S. Dan pesannya adalah, Travel Spirit ini memiliki sifat yang bicaranya sangat pelan. Siapa kira-kira? Apa kalian tahu? Mungkin dari teman-teman pasti sudah tahu siapa yang akan pulang nanti di minggu kali ini. Ya, mungkin saja dia adalah Light Whisperer. Dari petunjuknya pun sudah pasti jelas. Dan kebetulan sekali, Travel Spirit Light Whisperer memiliki sebuah suara yang terbilang cukup imut. Sesuai petunjuknya, kemarin pun TGC merilis sebuah foto, di mana cuplikan foto para Travel Spirit akan pulang di bulan Februari ini. Dan menurutku ini sangat pasti, yang pulang 90% adalah Travel Spirit Light Whisperer. Dan satu hal lagi, jika di video sebelumnya saya membahas bahwa yang pulang itu ketiga Travel Spirit ini, mungkin di antara Travel Spirit ini akan kembali di akhir bulan Februari, mungkin. Mungkin saja. Nah, mungkin dari itu juga pembahasan saya tentang prediksi Travel Spirit untuk minggu ini. Bagaimana dengan pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Mungkin kalian bisa tahu siapa saja yang akan pulang di Februari kali ini. Oke, segitu saja untuk video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.